Halo, selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview produk Casio Baby G. Oke, langsung saja kita buka jam tangannya. Di sini kita dapat manual book dan ada juga garansi internasional. Oke, selanjutnya di sini jam tangannya packing kaleng. Oke, untuk jam tangannya di sini didominasi warna hitam. Dan untuk serinya BG169R1B. Oke, untuk warnanya ini glossy ya, dan bagian dalamnya berwarna pink untuk LED-nya. Backcase-nya sudah berbahan stainless steel. Jam tangan ini juga memiliki fitur lain seperti alarm, stopwatch, dan juga timer. Jam tangannya juga sudah shock resist, dan untuk water resistnya bisa sampai ke kedalaman 100 meter. Untuk bahan dari case dan strapnya ini bahannya dari resin. Dan untuk kaca bagian depannya ini berbahan mineral glass. Di sini juga ada aksesoris bull bar. Oke, untuk diameternya saya akan ukur. Kurang lebih diameternya segini ya. Dan untuk bagian atas ke bawahnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombol yang ada di sini. Untuk tombol di sini, tombol adjust untuk masuk setting, tombol mode di sini untuk pindah setting. Tombol ini tombol alarm ya, untuk alarmnya, dan tombol di sini untuk stopwatch biasanya ya. Dan untuk tombol huruf G di sini untuk light-nya. Kita coba terlebih dahulu light-nya. LED-nya menyala warna pink. Oke, selanjutnya saya akan setting jam tangan ini. Pertama tekan tombol adjust sampai bunyi beep. Setelah itu akan ada angka yang berkedip di sini, artinya sudah masuk setting. Setelah itu tekan tombol mode. Ini kita cari dulu zona waktunya, tekan tombol kanan atas. Kita cari BKK atau Bangkok ini ya. Setelah itu tekan mode lagi, masuk ke setting jamnya. Setelah itu tekan tombol mode, ini untuk menitnya. Tekan tombol mode lagi, masuk ke pengaturan tahun, bulan, dan yang terakhir tanggalnya. Oke, setelah semua settingnya sudah selesai, tekan tombol adjustnya satu kali untuk menyelesaikan setting. Setelah itu untuk fitur lainnya, cara melihatnya, tekan tombol mode di sini. Di sini ada stopwatch, work time, dan ada juga timer dan alarm. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Bendungan Plaza 2 Lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G, ada di King of G-Shock Indonesia. Dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie. Untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share.